Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Klisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari instastorynya Mom Ayu Ting. Di sini terlihat seluruh keluarga dari Ayu Ting Ting sedang melakukan swab test ya dari RSU Bunda Margonda. Buat acara Bilqis malam ini di Rising Star Dangdut Official MNC TV. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan nanti malam Bilqis Humairah Rajak bersama Ibunda tercinta akan hadir di Rising Star Dangdut Indonesia dari Angkasa Bali 20. Yeay, jangan lupa dan jangan sampai kelewat ya guys. Ada si cute Bilqis Humairah Rajak nanti malam Rising Star Indonesia Dangdut jam 19.30 waktu Indonesia Barat live hanya di Official MNC TV. Bilqis Humairah Razak akan hadir nih ya, duet bersama Bunda tercinta. Kira-kira akan ada tontonan seperti apa ya kalau Bilqis hadir di layar televisi? Wah, jadi penasaran deh Mimin ya. Dari Maimun, pasti nonton. Oke ibu, love you. Kirain malam kemarin, pantas ditunggu-tunggu Bilqis gak ada. Pasti nonton, apalagi ada doi si cute. Kemudian juga dari Aisyah, Bilqis tungguin bunda ya sayang. Sebelum kita melihat persiapan Ikis lebih lanjut, di sini kita akan melihat dulu nih ya schedule dari Ayu Ting Ting hari ini. Dilansir dari Ayu Ting Licious Official, schedule Ayu Ting Ting hari ini dimulai dari Brownies TV pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pas sore Trans 7 17.00, Rising Star Indonesia Dangdut MNC TV jam 19.30 waktu Indonesia Barat, kemudian Lapor Padi Trans 7 jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, inilah 4 schedule Ayu Ting Ting hari ini ya. Mulai dari Brownies TV, pas sore Rising Star Indonesia Dangdut dan Lapor Pak. Dan di Rising Star Dangdut Indonesia kita akan kehadiran Bilqis Humairah Razak nih yang ikut bersama maminya ya. Aduh, jadi gak sabar nih Mimin pengen lihat aksi Dede Bilqis Humairah Razak. Wow, pastinya seru abis ya. Semoga deh dilancarkan ya persiapan dan juga acaranya nanti malam. Insya Allah bakal meriah deh ya. Amin ya robbal alamin. Dari Dewi Purwanti, amin. Titik 5425, semoga Ayu dilancarkan di setiap langkahnya dalam pekerjaannya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting semalam di Rising Star Dangdut Indonesia ya. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Emang udah terlahir cantik, Bil suruh jelek-jelekin muka juga bakal tetap cantik. Ayu Ting Ting ya memang luar biasa nih. Masih banyak lagi keseruan Ayu Ting Ting bersama seluruh ex dan juga bintang tamu yang lainnya di acara Rising Star Indonesia Dangdut. Ditambah lagi nanti malam akan hadir Bilqis menemani sang bunda dan menemani seluruh aktivitas dari MNC TV ya. Wow, pengen bener-bener lihat nih ya. Udah gak sabar deh Mimin nyanyi apa ya kira-kira Bilqis di acara Rising Star Indonesia Dangdut nanti malam. Dari Angkasa Bali 20, udah gak sabar nih nonton Ikis nanti malam di acara Rising Star Indonesia Dangdut. Dan di sini dilansir juga dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Terlihat di sini persiapan Ikis lagi nyanyi, tapi entah ya nyanyinya apa, kita tunggu aja nanti malam. Aksi Bilqis Humairah Razak di panggung spektakuler. Yes, jangan sampai kelewat mau lihat Ikis nyanyi. Titin 5425. Kemudian dari Rinas, wow, harus nonton nih, asyik. Semoga Ikis gak ada halangan ya dan bisa hadir di acara Rising Star bareng Bunda tercinta.
Sukses dengan persiapannya, semoga dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Mimin akan memberitahukan kegiatan Ayu Ting Ting yang selanjutnya di acara Pas Sore ya. Jangan lupa nanti sore saksikan Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Desi Genoveva dan Andre Taulani serta bintang tamu yang lainnya di acara Pas Sore ya. Lagi nih tayang, jangan lupa ya, pasti seru banget deh karena ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan semua pemainnya yang pastinya gokil abis. Oke sahabat, dan berita selanjutnya di sini dilansir dari akun Instagram Angkasa Arsitek. Konsep rumahnya sudah ada nih, kira-kira mau di post kapan nih? Wow, rumah dari Ayu Ting Ting katanya sudah bisa di post nih konsepnya. Ditunggu ya Angkasa Arsitek, konsep rumah dari Ayu Ting Ting. Mimin pengen lihat juga nih. Dan status kedua dari Angkasa Arsitek, konsepnya sudah mateng nih. Sudah gak sabar buat rumah barunya Kak Ayu nih. Ayu Ting Ting, Angkasa Arsitek. Wow, sudah benar-benar mateng ya. Pengen deh Mimin lihat tuh. Ternyata bukan hanya Ayu Ting Ting yang sedang mengonsep rumah baru. Di sini juga ada Ivan Gunawan. Karena dilansir dari Angkasa Arsitek ya, dari akun Instagramnya Angkasa Arsitek nih, meeting buat rumah Kak Ivan, Ivan Gunawan. Wow, Kak Ivan juga ternyata mau buat konsep rumah baru ya bersama Angkasa Arsitek. Sontak dari postingan Angkasa Arsitek tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih. Salah satunya dari Ferry Chandra, rumahnya deketat sama Bu Ayu enggak kok? Wah, pertanyaannya ya bikin ketawa. Dari Mas Liza Halsebi, love you Kak Ivan Gunawan. Dan di sini ada berita selanjutnya nih ya dari MNC TV. Serial pilihan siang setiap hari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Wow, dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Ada kesayang kita Ayu Ting Ting, Revos from official MNC TV. Biar siangmu gak ngantuk, mending nonton sinetron bertabur biduan-biduan dangdut. Saksikan serial pilihan siang setiap hari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di MNC TV. Program ini juga dapat kamu saksikan melalui aplikasi RCTI Plus. Bagi sahabat semua yang pengen menyaksikan Ayu Ting Ting zaman dahulu nih, yuk ditonton hanya di MNC TV nih setiap hari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting setiap harinya. Oke sahabat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.